Oh, jadi skip ya? Iya. Maaf ya, skip, oke. Okay. Gak kuat suara saya ini. Oh gitu? Iya. Terus, madu tiga gimana kalau madu tiga? Madu tiga bisa. Bisa, oke. Okay. Tepuk tangan dulu dong, madu tiga bisa. Tiga dulu lagi. Tiga dulu. Munajat cinta, Mas. Munajat cinta bisa. Munajat cinta. Tepuk tangan sekali lagi. Munajat cinta. Senang sekali ya. Yes. Karena lagu-lagunya akhirnya itu bisa dibawakan nanti sama Mas Dani. Mas Dani, boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang penciptaan lagu? Boleh. Oh, ya sedikit aja ya. Pengen tahu nih, apakah lagu-lagu itu dari kisah pribadi, kejadian yang sesungguhnya, inspirasinya dari mana? Nah, gitu. Kalau bikin lagu itu gimana sih Mas inspirasinya? Ada yang kisah pribadi, ada yang kisahnya orang lain, ada yang apa namanya ya, mengarang-arang. Jadi saya nggak mengalami. Oh, oke. Imajinasi aja. Misalnya lagu Pupus itu kan cintanya bertepuk sebelah tangan. Pasti nggak pernah ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak pernah. Itu saya, maksudnya ya. Oke. Saya selalu diterima. Oh, wow, luar biasa. Selalu. Iya. Jadi itu ceritanya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Okay. Saya nggak pernah ngalamin itu. Oh iya, sudah pernah ngalamin itu. Oke. Okay. Tapi jadi lagu yang luar biasa bagus banget. Ya. Karena mungkin dialami oleh orang lain ya. Ya mungkin yang ngalamin ya mungkin itu kisah hati. Aku bisa jatuh cinta kepadamu meskipun kau tak cinta. Yeah. Itu nyebelin banget sebetulnya. Sebenarnya itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa itu. Sebenarnya. Oh ya? Witing Krisno Jalaran Joko Kulino. Oh. Pokoknya kalau udah kulino sama saya pasti suka. Ya hati-hati. Gak bahaya, kalau Surabaya biasanya gitu gak bahaya. Satu pertanyaan terakhir. Yes. Lagu yang terbaik untuk Mas Dani, lagu yang paling Mas Dani suka ciptanya sendiri. Iya, kalau paket lagu dan aransemen itu ya Roman Picisan. Roman Picisan. Iya. Kalau lagu saja itu istimewa. Istimewa. Iya. Judulnya aja adalah istimewa. Oke, okay, pasti lagu istimewa. Tapi saking istimewanya lagu itu nggak banyak yang tahu. Oh gitu. Karena sesuatu yang istimewa itu kan jarang orang tahu. Ah, biasa disembunyiin gitu ya? Iya, nggak pasaran. Nggak pasaran. Oke, okay. Dibawain nggak lagu istimewa nanti? Belum kan? Oke deh. Susah lah kan? Ya, Mas Dani mungkin sampaikan sesuatu untuk adik-adik nasional. Saya salut banget. Saya nggak tahu di Jakarta pernah ada acara yang ini, nggak ada pers. Tapi menurut saya, adik pers nasional sekarang ini berarti ada yang PBI. Iya, keren banget PBI Jatim di Jakarta. Saya juga baru tahu ternyata ada Brass Big Band di sini, ya tinggal kalau bisa setiap tahun ya, bagus. Cuma memang mesti ada pembinaan begini, nggak mungkin saya bisa jadi pembina acaranya. Wow, luar biasa, amin. Karena tadi terus terang lagunya banyak yang kurang tahu orang-orang. Kan orang-orang di sini kurang tahu, gini padahal nggak tahu. Apalagi Ucok ini. Sok-sokan, Jess. Ya, thank you. Baik, Mas Dani, makasih, sukses. Ya. Cuma.